Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan kelancaran untuk menjalankan aktivitas hari ini ya, pagi ini teman-teman. Jadi sekarang saya sedang berada di Kecamatan Sumba, Kabupaten Banyumas. Nanti mau coba berusukan kawasan desa di kawasan Kabupaten Banyumas teman-teman. Dan saya tadi mulai dari arah oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di perumahan warga di Pancaruni teman-teman. Jadi jalur ini itu tembusannya nanti itu menuju ke arah Karangsoka ya, Karangsoka yang masuknya itu Kecamatan Kembaran dan nantinya akan menuju ke arah selatan lagi. Nah untuk pagi ini itu memang cukup berkabut teman-teman. Jadi dari hari kemarin itu sebetulnya cerah, namun hari ini cukup berkabut ya di kawasan Kabupaten Banyumas. Ini baru tahu saya di sini ternyata di sini ada jalurnya teman-teman. Jadi menuju ke arah Karangsoka ya, terus ke Jalan Raya Kembaran Purwokerto ya. Dan terus lanjut lagi ke arah Bojongsari. Jadi nanti mungkin ada tembusannya ya, nanti kita coba besokan. Nah, saya memang bukan asli orang sini ya, jadi ini sambil lewat ya, sambil bikin video. Berapa waktu yang lalu memang saya jarang upload video teman-teman, karena memang saya juga pas libur kemarin itu bikin vlognya ya, atau bikin videonya itu enggak lagi males bikin video teman-teman. Mungkin lagi ya pengen istirahat ya, sampai teman-teman. Jadi karena kalau keliling-keliling ya foto vlog itu harus memang butuh fisik yang benar-benar sangat benar-benar prima ya, kalau enggak ini ya kita akan sampai ya. Nah di sini itu maksudnya Desa Bantaruni teman-teman. Bantaruni, kalau kecamatannya saya kurang tahu ya, mungkin teman-teman untuk yang kelewatan yang tahu ya, Desa Bantaruni itu maksudnya Kembaran atau Subang ya, mungkin teman-teman bisa komen di bawah. Di sini kita bisa melihat pemandangan persawahan di pagi hari teman-teman. Ini masih pagi banget, sekitar 7 pagi dan cuaca memang cukup berkabut ya. Di sini memang masih banyak lahan kosong teman-teman, jadi sangat masih banyak persawahan dan juga lahan kosong ya. Nah, ini kurang tahu tempat apa teman-teman, kayaknya memang kirain perumahan, ternyata bukan ini. Nah ini saya di berjalan di samping sungai ya teman-teman. Sekarang saya memasuki kawasan Karangsoka. Nah, kalau Karangsoka masuknya itu Kembaran ya. Nah, mohon maaf ini suaranya kurang jelas teman-teman, karena memang saya itu jauh belum masker ya, sangat dingin banget. Jadi sini kita bisa melihat suasana atau aktivitas ya pagi di kawasan Karangsoka, Kecamatan Kembaran.
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Nah, di sini saya bertemu perempatan gede kayaknya. Jalan yang sering saya lewati juga, teman-teman. Jadi untuk ke barat, untuk menuju arah Purwokerto dan menuju ke arah Jakarta. Nah, untuk ke kiri itu menuju ke arah Kembaran dan juga menuju ke arah Purbalingga. Jadi ini jalur ini saya lewat tiap hari. Ya. Jadi saya pengen lewat jalur lain dulu, teman-teman. Cuacanya memang cukup berkabut dan mendung. Bisa jalur seperti ini ya. Jadi itu jalur cepat. Jadi saya ambil yang lurusnya. Saya sekarang berada di arah Soka. Ambil yang lurus menuju ke arah Bojongsari. Ya. Bojongsari juga masih masuk ke Kecamatan Kembaran ya. Kabupaten Banyumas. Jawa. Nah. Oke. Suasananya masih dingin banget ya. Nah, di sini adalah perbatasannya, teman-teman. Perbatasan antara Karangsoka ya, dan Bojongsari. Ya. Jadi di sini juga ada desa Bojongsari. Ya. Kalau di Purbalingga, Bojongsari itu kecamatan ya. Di sini desa Bojongsari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Ini kalau cerah, sebetulnya pemandangannya bagus banget ya, teman-teman. Karena mungkin rada-rada mendung ya. Teduh ya, cara Jawa. Cara Jawa ini teduh. Jadi pemandangannya nggak kelihatan cerah. Namun kita jadi tahu bahwa di sini ternyata ada jalur yang dari arah Pantarwungi ke arah Bojongsari. Jadi ngeblok suasana desa ya. Pagi hari ya, sik. Ini ada lapangan Bojongsari. Lapangan Bojongsari ini ada SDN 2 Bojongsari. Belah kiri. Sayur-sayuran ini biasanya pagi. Jual beli sayur. Asik. Untuk masak-masak. Nah, teman-teman, di sini saya masih muter lagi. Ini ada pos kapling. Nah, nanti saya akan terus lurus menuju arah selatan. Jadi menuju ke arah jalur ya, Bojongsari Leduk, teman-teman. Jalur yang memang sudah pernah saya ambil videonya. Nanti kita akan lihat perjalanannya. Nah, Bojongsari itu maksudnya itu Kecamatan Kembaran ya. Nah, ternyata ini berdesanya pemirsa di sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini adalah Balai Desa Bojongsari. Nah, teman-teman, ini saya bertemu pertigaan. Jadi saya ambil yang kanan. Nah, kalau jalur ini sudah pernah saya ambil videonya, teman-teman, beberapa waktu yang lalu ya. Dan kali ini saya pas lewat lagi. Ini ada sapi ya, Pak. Jelupa memang jalannya emang di sini
ada rusaknya teman-teman, jadi harus pelan-pelan agak alon-alon. Ini ada mobil apa ini di pantai? Wah, truk ini masih baru. Nah, di sini masuk sama, masih masuk di Bojongsari ya, kecamatan kalian kecamatan ya di Purbalingga itu kecamatan Bojongsari. Kalau di sini itu desa Bojongsari kecamatan Kembangan, pemandangannya jadi sapi ya. Oke, nanti kita akan masuk ke jalan raya Bojongsari Purwodadi. Kita pokoknya ambil yang ke kanan